jangan sampai secara fakta hukum adalah atau berdasarkan undang-undang adalah, katakanlah analoginya A, tapi ahli ini berbicara di depan persidangan B, itu yang kita jaga. Jadi kalau berbicara terhadap hukum saja dan ada dasarnya, bagi kami is okay. Inilah yang akan kita uji. Jadi maksud kami secara rincinya bahwa ahli ini menyampaikan benar-benar objektif. Jangan sampai subjektif, akan panjang persidangan nantinya.